hampir 80% bangunan sekolah di Kabupaten Lombok Utara rusak parah setelah diguncang gempa bumi bertubi-tubi meluluhlantakkan bangunan-bangunan yang ada. Sampai saat ini masyarakat masih trauma, pasalnya gempa susulan terus datang tanpa henti. Hampir satu bulan masyarakat sudah dihantui gempa dan tidur di tenda-tenda pengungsian. Untuk aktivitas sekolah sendiri masih belum terlihat di Kabupaten Lombok Utara karena bangunan sekolah mereka sudah tidak bisa ditempati. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah sendiri membangunkan sekolah-sekolah darurat di seluruh tempat baik di pengungsian atau di halaman sekolah yang masih layak untuk dipakai. Sekolah tersebut masih menggunakan tenda sementara. Nanti usahakan, ya bahkan Pak Jokowi kemarin minta 2 minggu, dan tinggal Menteri bagaimana meresponnya, itu kan Menteri ya, karena Pak Presiden kemarin mengatakan kalau bisa 2 minggu ke depan, ya setelah beliau itu sudah ada sekolah-sekolah darurat, apakah itu dalam bentuk tenda atau bangunan sederhana. Para guru juga mengeluhkan hal tersebut. Mereka mengkhawatirkan karena sebentar lagi akan masuk pra ujian nasional. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, GTV.